expression of would you like, and asking ability. Expression of would you like. Ungkapan ini digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang atau offering something to someone atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, inviting someone to do something dengan cara yang sopan. Would you like artinya adalah maukah kamu atau Anda. Rumus atau polanya, would you like sering diikuti direct object berupa noun atau phrase atau infinitive, yaitu 2 plus verb 1. First, would you like something? Maukah kamu sesuatu? Rumusnya, would you like plus noun or phrase. Noun or phrase itu adalah kata benda atau frase. Example, contohnya, first, would you like a cup of coffee? Maukah kamu secangkir kopi? Second, would you like some food? Maukah kamu beberapa makanan? The third, would you like some help? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Respon atau tanggapannya, yang pertama respon positif, yaitu bersedia atau mau. Sure, tentu. Certainly, tentu saja. Alright, baiklah. No problem, tidak masalah. Okay. Respon negatif, tidak bersedia atau tidak mau. Sorry, maaf. I'm sorry, saya minta maaf. No thanks, tidak, terima kasih. Rumus yang kedua yaitu would you like to do something? Maukah kamu melakukan sesuatu? Polanya sebagai berikut. Would you like plus two verb one. Verb 1 adalah kata kerja bentuk 1 atau dasar. Example. Yang pertama, would you like to go to the library? Maukah kamu pergi ke perpustakaan? Yang kedua, would you like to buy a drawing book? Maukah kamu membeli buku gambar? Yang ketiga, would you like to open the window? Maukah kamu membuka jendela? Yang keempat, would you like to help me? Maukah kamu membantu saya? Respon atau tanggapannya. Yang pertama, respon positif. Bersedia atau mau. Sure, tentu. Certainly, tentu saja. Alright, baiklah. No problem, tidak masalah. Okay. Respon negatif, tidak bersedia atau tidak mau. Sorry, maaf. I'm sorry, saya minta maaf. Sorry, I'm busy now. Maaf, saya sibuk sekarang. I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. Asking ability, menanyakan kemampuan. Untuk menanyakan kemampuan dan ketidakmampuan, kita gunakan modal can atau could di awal kalimat, yang berarti bisakah atau dapatkah. Rumus atau polanya adalah can or could plus subject plus verb 1 plus bla bla bla. As itu adalah subject. I, you, they, we, he, she, it, and dan penggantinya. Verb 1 adalah kata kerja bentuk 1 atau kata kerja dasar. I'm a black beetle, cream seats in the regal rockin' John.
Respon atau tanggapannya. Yang pertama, respon positif atau bisa, dapat, mampu. Yes, subject plus can atau could. Of course, sure, certainly, alright. Respon negatif atau tidak bisa, tidak dapat, tidak mampu. No, subject plus can atau could not. Sorry, subject plus can or could not. Sorry. Contoh dalam dialog atau percakapan. Can or could he play guitar? Bisakah dia laki-laki bermain gitar? Yes, he can. Or yes, he could. Ya, dia bisa. He adalah subjek. Play adalah verb one, kata kerja bentuk satu. Can or could you buy me candy? Bisakah kamu membelikanku sebuah permen? I'm sorry, I can't. Maaf, saya tidak bisa. You adalah subjek. Buy adalah kata kerja bentuk satu atau verb. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share.